banyak. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Ini adalah mimpi. Itu istirahat ini, Pak. Pemerintah suruh dia belajar di dalam rumah. Bukan disuruh naik sepeda malam-malam di luar. Gimana ini orang tua ini? Jadi orang tua perlu paham. Anak-anak disuruh belajar di rumah, diterapkan di rumah supaya dia tidak terkontaminasi dengan wabah ini. Bukan disuruh naik sepeda malam-malam di luar rumah. Ya, di mana kepedulian orang-orang tua? Ya, aduh, luar biasa ini. Inilah bangsa yang terjadi. Inilah bangsa yang terjadi di kalian semalam ini. Anak-anak sekolah sudah diliburkan dan sibuk belajar di dalam rumah. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak, paham ini. Maksud dan tujuan pemerintah untuk meliburkan anak-anak ini. Ya. Di dalam rumah dalam hari yang nyata untuk tidak terkontaminasi oleh wabah corona, karena anak-anak ini rentan dan kekebalan tubuhnya pun masih lemah jika rentan dia terkena wabah corona ini. Kalau teman-teman ibu ikatkan dia pada anak, ya. Petugas semua bisa menyalakan. Petugas bisa menjaga. Ya. Tapi untuk kepentingan pribadi, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang harus melaksanakan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang harus melaksanakannya di dalam rumah lingkup keluarga sendiri. Ya. Jadi kegiatan petugas jangan disalah artikan. Ya. Kami petugas menyayangkan dan menjaga kesehatan warga masyarakat Kabupaten Goa ini. Ya. Bapak-bapak itu yang pada ngetek bahwa virus corona ini. Ya. Sampaikan bagaimana langkah-langkah cara untuk mencegah wabah virus corona ini. Ya, pertama cuci tangan dengan sabun. Itu dibudayakan. Kedua, jaga jarak Anda satu dengan yang lainnya minimal 1 meter. Ketiga, hindari acara kumpul berkumpul. Ya. Jadi kami di petugas menyayangkan dan menjaga kesehatan warga masyarakat yang ada di Kabupaten Goa. Ya. Tolong, mari kita bekerja sama. Mari kita bekerja sama. Istirahat yang banyak, cuci tangan, cuci kaki dengan sabun, baru masuk di rumah istirahat. Ya, ini semua akan dilakukan untuk menjaga kesehatan.